Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi bersama saya di channel Pemburu Fakta News. Tidak lupa saya selalu mendoakan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kalian semua bahagia dan sehat selalu. 6 potret maternity Nagita, Paula, Aurel, dan Lesti, The Bungils, ternyata serba dadakan. Nagita Slavina bersama Paula Verhoeven, Aurel Hermansyah, dan Lesti Kejora melakukan pemotretan maternity. Potret maternity 4 ibu hamil yang menyebut diri mereka sebagai The Bungils ini begitu memesona. Namun, siapa sangka, kisah di balik pemotretan itu pun menarik untuk disimak. Nagita Slavina dan kawan-kawan memang tengah berbahagia menantikan kelahiran buah hati mereka. Ada yang pertama kali hamil, namun ada juga yang sudah bersiap menanti kelahiran sang buah hati kedua. Namun empat-empatnya terlihat excited untuk sesi pemotretan maternity bersama. Pemotretan maternity ini dilakukan secara mendadak. Meski dadakan, hasil pemotretan maternity mereka keluar dengan sangat baik. Seperti apa? Berikut deretan potret Nagita, Paula, Aurel dan Lesti, The Bungils, yang memesona. 1. Potret maternity Nagita, Paula, Aurel dan Lesti. Ini dia hasil pemotretan maternity Nagita Slavina, Paula Verhoeven, Aurel Hermansyah dan Lesti Kejora. Empat artis cantik ini berpose memegang perut masing, memancarkan pesona ibu hamil yang tak tertandingi. Aurel Hermansyah dan Lesti Kejora baru pertama kali hamil, sementara Nagita Slavina dan Paula Verhoeven tengah menantikan anak kedua mereka. Satu hal yang sama dari keempat wanita cantik ini adalah julukan Sultan karena kekayaan mereka. 2. Ganti outfit. Nagita Slavina, Paula Verhoeven, Aurel Hermansyah dan Lesti Kejora melakukan pemotretan maternity dengan dua outfit berbeda. Warna outfit dibedakan antara yang baru hamil pertama kali dan yang kedua kalinya. Perbedaan mencolok dari pemotretan yang ini adalah gaya rambut Nagita Slavina. Istri Raffi Ahmad itu terlihat lebih anggun dan memesona dengan gaya rambut lebih rapi dibanding pemotretan sebelumnya. 3. Ide Nagita Slavina. Pemotretan maternity, The Bungils, ini rupanya digawangi oleh istri Nagita Slavina. Ibunda Rafathar itu berhasil mengumpulkan 3 bungil cantik yang lain di rumahnya. Meski terkesan dadakan, pemotretan berjalan lancar. Artis yang kerap disapa Gigi ini menceritakan bahwa ia memang belum sempat melakukan pemotretan maternity untuk calon anak keduanya. Ia juga sering berjumpa dengan para bungil lainnya hingga tercetus ide untuk berfoto bersama mereka. 4. Alasan Nagita ajak Paula DKK foto bareng. Alasan Nagita Slavina mengajak Paula Verhoeven, Aurel Hermansyah dan Lesti Kejora melakukan pemotretan maternity bersama karena sang suami Raffi Ahmad sibuk bekerja. Meskipun ingin, Raffi tidak bisa melakukan pemotretan bersama. Selain itu, Nagita mengatakan bahwa pemotretan maternity bersama Raffi cukup ribet karena harus menyesuaikan dengan kesibukan sang suami. Ia akhirnya mengajak 3 bungil lain foto bersama, dan bahkan menyiapkan outfit khusus untuk mereka. 5. Serba dadakan. Pemotretan maternity, The Bungils, ini bisa dibilang serba dadakan karena Nagita Slavina mengaku baru kemarin memikirkan ide tersebut. Bahkan saat ditanya detail, Gigi menjawab sebisanya saja. Meski dadakan, Nagita Slavina tetap mempersiapkannya dengan matang, mulai dari tempat hingga kostum. 3 bungil lainnya tinggal datang dan berdandan untuk pemotretan. Suasananya juga hangat karena mereka sudah dekat satu sama lain. 6. Sempat saring soal kehamilan. Sambil menunggu pemotretan dimulai, Aurel Hermansyah dan Lesti Kejora sempat mengobrol dengan Nagita Slavina tentang kehamilan mereka. Mereka berbagi antusiasme suami menyambut kelahiran buah hati pertama mereka. Lesti menceritakan bahwa Rizky Billar sang suami tidak pernah membiarkannya ke dokter kandungan sendiri. Begitu pula Atta Halilintar yang sangat semangat menanti buah hatinya dengan Aurel Hermansyah. Mendengar cerita Lesti dan Aurel, Nagita Slavina hanya tertawa dan mengatakan bahwa itulah yang terjadi di kehamilan pertama. Raffi Ahmad memang excited dengan kehamilan kedua Nagita. Namun jika sedang sibuk, tidak masalah bagi Nagita untuk ke dokter kandungan sendiri. Itu dia deretan potret maternity Nagita Slavina, Paula Verhoeven, Aurel Hermansyah dan Lesti Kejora yang dilakukan serba dadakan. Semoga sehat selalu hingga melahirkan.